wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Kalau di kantor bupati ada ayat, ada perintah, ada pengumuman yang harus dibaca tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini juga dibaca tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, Pak calon kepala desa, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Kades mati, kepala desa saja mati, apalagi yang calon. Iya toh? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Insya Allah bapak-bapak tidak akan mati dalam keadaan bersina. Bibi Samarinda makan obat kuat, dia mati di atas perut, mati kafir. Insya Allah enggak. Insya Allah bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah bapak tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Yang bisa membuat bapak mati kafir, hobi aklil haram, suka makan barang haram. Siapa di antaranya? Satu di antaranya yang suka menerima uang subuh. Tepuk tangan kau baru kau masuk. Hei. Pak calon kepala desa. Nah sudah nak tahu nih, ini sudah ditetapkan di Allah, siapa di antara kalian jadi kepala desa? Sudah ditetapkan itu. Biar kau masogo kiri kanan, kalau bukan takdirmu tidak terpilih kau. Yang teriak itu betul kucurigai. Ya. Hei. Kau juga masyarakat, jangan kau kasihan, mau minta wani piro. Masa sekampungmu kau peras? Hei. Kalian, ini ada bupati dan wakil bupati di sini. Kau kira mereka ini dua orang lebih hebat dari kamu? Kamu kira mereka lebih mulia dari bapak-bapak rakyat di sini? Enggak, Pak. Mereka terpilih karena kau pilih. Coba kalau enggak kau coblos, enggak jadi bupati dia. Makanya, yang disogok dan menyogok, kata Nabi, sama-sama kau masuk neraka. Gas boleh ini atau rem-rem? Serius kok? Serius! Kalau ada kutunjuk nak tidak tahu kau jawab, di apa? Berani kok? Berani! Ah, serius? Siap-siap dia memang kau kutanya. Jangan terima wan sogo. Tiba-tiba kau dapat sogo 500 ribu. Beli bakso, makan. Tiba-tiba kena serangan jantung. Bah! Mati. Mati kafir kok saudara, ada wan sogok dalam perutmu.
Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh-contoh aja ini, contoh jangan kumara. Contoh ji. Sabung ayam. Banyak juga di sini. Ilaha illallah, bilin-bilin tong aku tuh. Weh, mabotok ini hutan. Didapat sama polisi. Curi. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Lari dia. Polisi gak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perunya. Lari. Jangan lari. Lari dua polisi setiap mati kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dah! Masih lari tembak dua kali. Dah! Masih lari tembak tiga kali. Dah! Masih lari terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman pihak polisi, bos, bagaimana caranya kakinya ku tembak, nak kepalanya nak kena? Nah, jauhnya itu kaki dengan kepala. Nah, bilang soalnya waktu ditembak, dia jongkok. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Hei, Pak calon kepala desa, jangan kau musuhin polisi. Hah? Siapa yang amankan kau nanti pilkades? Satpol PP. Woi bu, woi, woi, jangan kau musuhin polisi. Bab, ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dijarah, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh. Siapa kau cari? PRT. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin, tidak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi, tidak gerak. Datang polisi lalu lintas, Pak Ustaz, lancar. Masya Allah. Bapak ibu tahu, saya bisa hadir di sini. Siapa yang undang nggak? Polisi. Siapa? Kapolres. Allahu Akbar. Makanya jangan musi polisi. Eh, anak muda, kalau hilang motormu siapa kau cari? Ketua DPR. Nah, ganti nomor HP-nya. Ya, ya. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena Pak Polisi mati, siapa bungkus kok? Iya toh? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, polisi jaga rakyat, rakyat ulama doakan polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. Waqala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkades, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, tapi Islam kau secara benar. Ini semua calon kepala desa. Kalau mumi dipilih, datang semua mumi di masjid. Weh, pakai gamis semua, pakai songkok. Coba lihat itu politisi, Pak, anggota DPR. Kalau mau dipilih, biar tidak kenal, assalamualaikum. Langsung pakai gamis, pakai serban. Wah, masuk masjid. Saudara, sama-sama ke orang Bugis. Sama-sama ke orang Pindrang. Begitu terpilih, dah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sangatta? Ada begitu di Kutai Timur? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Hei! Hei! Pak Bupati, berapa anggota DPR di Kutai Timur ini? 40. Berapa yang hadir malam ini, Pak? Coba lihat mana yang hadir ini. Sindi nih, bos. Mana lagi satu? Dua. Woi, ada lagi sih. Kau lihat baik-baik mukanya yang hadir, ha? Kau coblos lagi. Masa 40 anggota DPR
cuma 5 yang hadir, padahal ini kepentingan bersama. Mestinya mereka hadir. Kenapa? Biar kau terpilih, kalau rusuh Kutai Timur tidak bisa kau bekerja. Maka ini mestinya semua didukung. Cuma mau pilih-pilih baru datang. Kau juga dongo. Sudah mah kau nak tipu 5 tahun nak kasih kau pembeli bakso. Iya kurang gampang. Tolong. Ah, yang tidak datang jam aku bully di Facebook. Yang tidak datang jam aku hinai di medsos. Karena bisa kau dituntut. Gimana caranya? 2024 kita ganti yang tidak datang. Setuju? Biar dengar yang tidak datang ini supaya panas telinganya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini ketika kita tablik akbar, masih banyak juga setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih tulis. Ini calon kepala desa yang pegang handphonenya selama saya ceramah, saya doakan kau dikalah. Cipdak kau, masih mau kau. Simpami dulu HP-mu, dengar kau dulu ceramah. Nah bilang kita merekam. Kalau bapak rekam gambarnya tidak bagus, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz? Gampang, buka YouTube. Tablik Akbar Pilkades Damai Kutai Timur. Ah, muncullah ini ceramah malam ini. Sudah itu kau nonton di YouTube, jangan lupa like and share. Iya. Woi bu, woi, woi. Kalau artis Coppola apa nu dapa dong? Apa nu dapa? Itu yang banting istrinya. Sudah ada bantingnya ini. Sudah baku banting-banting, baku ambak-ambak lagi. Itu kau dapa? Hei, kalau Ustaz Coppola, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Tapi kalau artis, anak muda, apa kau dapat kalau kau follow artis? Pahanya kelihatan, dadanya kelihatan. Nak kasih lihat aja kau, nak kasih pegang kau. Kenapa kak cina-cina jo? Maka mulai malam ini, follow Das Atlatif. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ibu, kudoakan suamimu kawin lagi. Simpan saya itu HP-mu. Woi. Pasti orang Bugis itu. Ini ada Pak Kasmidi Bulan. Sebenarnya nama benarnya itu Kasmidi Bulan. Tapi karena orang Bugis jadinya Bulang. Saya ditanya Pak Kapolres, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makang, ikang. Saya bilang, oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya ini Bugis modern. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Simpan dulu supaya kita serius dengar ceramah. Bisa ibu? Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak ada. Ini malaikat mampu dia catat ini air. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya,
Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Satu yang tidak bisa kucatat, ya Muhammad. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan ketika umatmu berkumpul di lapangan alun-alun kantor bupati Kutai Timur di Bukit Pelangi, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu? Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka kalau kumpul seperti ini, bersalawatlah bareng-bareng, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersalawat. Bisa? Kita dengar dulu calon kepala desa. Diam kau semua, diam kau, diam kau semua ini. Yang di dalam garis ini kita dengar. Jangan sampai ada calon kepala desa tidak tahu salawat. Ada itu mahasiswa aku mau ujian skripsi. Saya bilang, dek, supaya berkain ilmu kau salawat kepada Nabi. Supaya ilmu yang saya kasih kau makbaraka. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi salai. Salawat kepada Muhammad. Salah kau. Ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salai. Langsung dia bilang, bagaimana? Oh. Ya bagaimana itu Pak Ustaz? Baru saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka diganti nih Pak. Bukan diganti, kau yang dongo. Mana salawat diganti-ganti, kepala desa kapan? Ayo salawat-salawat bapak-bapak, ayo. Ayo kita dengar, ya ikut Pak. Kasih keras-keras suaranya, kita lihat tanding malam ini. Salatullah salamullah ala toh Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 8,5. Diam-diam. Sekarang kita dengar yang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, yang di luar garis, ya, di luar garis. Silakan selawat. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, ayo selawat bapak-bapak di depan, yuk. Salatu di belakang. Alato salatu ala Yasin. Nilainya 8,5. Ibu-ibu sekarang, bapak-bapak diam, kita dengar ini ibu-ibu. Ayo bu, jangan kalah sama suamimu. Ayo sama-sama ibu, keras. Salatul bu, masya Allah. Wallah ala toha salatul ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,2. Sudah tak? Ah, kau diamlah semua, kita dengar ini di atas. Kau diam, diam, diam ini bos-bos, lihat kita lihat ini. Kau lihat bupatimu sama kapolres dan dimmu bersalawat. Kau diam, diam, diam. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan pejabat Pak. Ayo, ayo, ayo Pak. Ayo, 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 ayo. Ah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari. Ayo, ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Kita pun bersih undang nih. Kita diberi kangen tiket pulang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, para pejabat sipil yang hadir di tempat ini, Bapak Bupati beserta wakilnya, Ketua DPR beserta anggotanya, Bapak Kapolres beserta pasukannya, Pak Dandim beserta anggotanya, Pak dan Lanal, Pak Kajari, Ketua Peradilan Agama, semua saya hormati karena Allah. Mohon maaf saya tidak sebut namanya Bapak satu demi satu, karena saya takut salah dan sejujurnya saya tidak tahu nama apa.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini kita pilkada damai. Pertama yang perlu kita sadarkan, ibu-ibu mau kasih HP gratis iPhone 14 1 tera harganya 35 juta. Pulsana 5 juta. Mau? Betul, ibu? Angkat tangan ya mau. Mana HP-ku? Mana nyame? Mau, ibu? Tapi begitu ku kasih kau langsung tuli. Mana mau? Mana kau? Masih mau kau kalau tuli nih? Apa HP kalau tuli mako? Halo? Oi, halo? Ih, masola si HP. Halo? Tanya HP masola, talingamu galaca. Ayo. Berarti yang mahal bukan HP. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada HP-mu kalau tuli tidak ada gunanya. Berarti yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di telingamu, tempatnya proporsional di samping. Bapak ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di bawah pantat? Halo Pak Danim. Oh iya Pak, di mana Komandan? Iya toh? Iya. Allahu Akbar. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ada kamera. Ini data kabur saya Pak. Ini kamera saya bawa. Ini kalau di Makassar sepertinya belum ada samanya. Karena memang mahal. Apa ini yang mahal? Bukan. Biar ada kamera uangmu beli kamera ini, kau harus punya ilmunya. Artinya apa? Kalau bapak pakai ini kamera ndak ada ilmumu, setengah badan ustaz, nah foto. Jadi setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah. Lah mau apa itu kalau setengah badan pusatnya ke bawah? Dia harus ditahu berapa kecepatan cahaya, berapa kekuatan cahaya megapiksel kita punya, jaraknya dari kamera ke das atlatif. Itu harus bapak tahu semua. Di zoom out, dia selalu dia kasih pegang-pegang itu. Kenapa? Karena kalau saya gerak, dia berubah lagi. Gerak, berubah lagi. Biar kau punya uang, punya kamera, kau punya ilmunya. Tapi apa dia mahal? Tidak. Tidak ada gunanya di kameramu kalau tidak ada matamu. Iya toh? Dan hebatnya lagi di mata, autofokus. Begitu kau buka, tidak perlu kau kasih begini. Bayangkan kalau harus diputar, berperang padan din, lebih dulu ditembak kepalanya baru diputar lagi. Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi di matamu, Allah kasih sensor pembeda. Dia bisa tahu mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa malam Jumat ini lelet di sana? Oh, ternyata Satpol PP. Iya toh? Iya. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Bapak-bapak calon desa, tahu Muhammad Salah, Lionel Messi, Ronaldo. Oh itu gajinya Pak satu bulan, satu minggu triliunan. Bukan satu bulan, satu minggu. Apa dia hebat? Tidak. Kenapa dia bisa jago begitu? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Pak, mana bisa main bola kalau tidak bisa lutut bengkok? Allah karena kakimu bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Pak Bupati kasih kau mobil gratis. Tapi begitu dikasih kuncinya lumpuh, tak bisa gerak. Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal kakimu yang ngasih bisa bergerak. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi biar kau sehat semua ini telingamu. Gigimu bagus, matamu bagus, kakimu bagus. Tapi kau tidak beriman. Kamu tidak beriman dan tidak beribadah. Kata Allah, kamu lebih hina dari binatang. Pak, tahu kambing? Tahu kambing? Itu ibu saya dan kakak saya di kampung, itu jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal, nah panggil penjaganya. Balu ibin be. Jual ini kambing. Sampai di pasar. Haji, tidak ada yang beli. Balai pulang. Potong. Potong. Makan sama-sama.
dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto, giginya segigi, ekornya segitu, telinganya setelinga, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, belernya bakar tuan uang. Dia dok, dia kambing nakal jual, tidak ada beli, potong kita makan sama-sama. Tapi kalau ada calon kepala desa, dongo, kasar, biling-biling, mulutnya kasar, tutur katanya kasar, kelakuannya jelek, mau dia apa? Siapa mau beli? Siapa mau beli? Ada kau mau beli? Dipotong. Siapa mau makan? Pelernya. Kasih buaya. Maka biar fisikmu kuat, fisikmu sehat, tapi kalau tidak kau beriman, tidak ada gunanya. Maka kita karena ada iman, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Biar kuat imanmu, bagus fisikmu, tapi kalau kau rusuh, kampungmu tidak bisa tenang, baku lempar, membakar rumah, baku busur, ras, orang Bugis dikejar sama orang Dayak dikejar sama orang Berau dikejar sama orang Bulungan dikejar sama orang Banjar. Enak enggak? Kita bisa dakwah tabligh akbar di sini karena kita damai. Itulah pelajaran penting dari sholat berjamaah. Maka kalau ada orang Islam, dia merasa bagus agamanya, dia rajin berjamaah, tapi suka cari musuh, sholatmu di hadapan Allah tidak ada faedahnya. Coba lihat kalau berjamaah. Yang pertama itu dianut, nilai-nilai dalam sholat jamaah adalah persaudaraan dan persatuan. Mana buktinya? Coba lihat kalau kita sholat berjamaah. Apapun asalmu, dari manapun kamu datang, kamu sama menghadap ke kiblat, menghadap ke, tidak mungkin kau datang dari selatan menghadap ke selatan, yang dari timur menghadap ke timur, yang dari barat menghadap ke barat, yang dari utara menghadap ke utara. Mana ada yang sholat begitu Pak di masjid? Tapi apapun darimu, selatan, utara, barat, timur, kau harus menghadap ke kiblat. Itu artinya apa? Nilai persatuan. Coba lihat kalau kita sholat, niat boleh kau pakai bahasa masing-masing. Niat orang Bugis niat boleh pakai bahasa Bugis. Wakate masam pajar lorong lillahi ta'ala Allahu Akbar. Datang orang Toraja kutunggak kane masungga dan lorong. Boleh, boleh. Karena itu baru masuk rangkaian sholat, baru niat. Tapi begitu kau sudah takbir, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat jamaah di masjid ini kalau masing-masing jamaah pakai bahasanya? Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum, saudara kita dari tanah Bugis. Pungallahu ta'ala maluku. Beh, datang juga orang Banjar, dia pakai bahasa gak Banjar. Allah ganal bujur. Ya toh? Iya. Datang juga orang Kutai, dia takbir bahasa daerahnya. Allah pore benih. Bakulia mah kutu apa benih-benih ini? Ya. Datang orang Jawa, Gusti Allah na agung. Datang orang Toraja, mu'allab masuk Islam. Bungalah ta'ala tunggu gajah. Terakhir penjual martabak. Hah? Orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah kulupan. Ya, terakhir orang dari Jakarta, anak gaul tugas di PKT. Cocok itu KPC maksudnya. Dari Jakarta. Oh, anak gaul dari Jakarta, dia takdir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh.
kacau toh. Itu makanya orang sholat, makna daripada itu bahasa harus sama, persatuan. Kita bisa tablik akbar begini, kita bisa cari nafkah karena kita damai. Tidak ada kalian gunanya menang kepala desa. Demi Allah, tidak ada gunanya menang jadi kepala desa untuk 5 tahun kalau kalian berpecah belah. Lihat itu di Timur Tengah. Syam dulu namanya zaman Nabi, yang kita kenal sekarang dengan Syria. Coba lihat. Mana bisa kita ceramah begini kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, dilempar lagi. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Tidak bisa toh. Maka nikmat yang terbesar saat ini buat kita di Kutai Timur, karena kita damai dan tenteram. Maka jangan gara-gara pilkada, jangan gara-gara pilcalek, jangan gara-gara pilkades, kalian bercerai-berai. Tapi dikalah Kak Ustaz, berarti itu yang terbaik. Saudaraku, saya 2013 ikut Pilwali Makassar. 2013 kalah Ustaz, 10 pasang calon kalah, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Siapa bilang saya kalah? Tidak, cuma besar suaranya yang menang. Iya toh, itu yang disebut bersangka baik. Kalau kau sudah kalah, yang uang ini, wah tim suksesmu itu tuntui, karena habis uangmu nambil. Maka kalau kalah, berarti itu yang terbaik. Andai saja saya menang waktu itu, saya jadi pejabat, hormat-hormat saya sama gubernur pak, hormat-hormat saya sama menteri. Tapi karena saya waktu itu tidak menang, saya jadi ustaz. Sekarang mana presiden, kapolri, panglima TNI, menteri, ketua partai, kucara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Kalau kalian tidak menang, jangan kok kerasa kerusuk. Percaya, bukan itu yang terbaik. Saya dibisik sama kapolres tadi, ustaz, sudah ada 2 kepala desa ku tangani sekarang. Kenapa? Karena korupsi. Cidak kok. Si mau kok. Motongi jadi kepala desa baru dongo. Akhirnya apa? Tidak tahu penggunaan anggaran. Akhirnya apa? Dia kira kasihan baik, ternyata salah. Masuk ke penjara. Dia bilang, enggak ku tahu pak polisi. Apa boleh buat? Karena kau jadi pejabat, kau harus bertanggung jawab. Maka kalau kau kalah, jangan kau kerasa kerusuk. Bilang kau saja, inilah yang terbaik. Ini miku pegang janjiku tadi. Siap kalah, siap menang. Ini cuma siap menang, tidak siap kalah. Dengar kejadian saya lagi. Ini fakta dalam hidup saya. Mendaftar ke tentara waktu utama SMA. Motong aja dia kabri. Benda lulus saya. Kenapa? Cepir. Makanya saya kalau berdiri sama Pak Kapolres Panggoro, saya begini pak, tinggi sekali, Panggoro dia begini. Waktu itu saya tidak lulus, kenapa? Pendek. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus. Sekarang, tidak tahu kenapa dia pangkatnya baru 2 bunga. Di Polda Sulawesi Barat, AKBP, 2 bunga. Pakai topi merah karena dia reserse. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kok semua. Sekarang ini ada dandim, ada kapolres, kucaramai semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal lagi saya jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Saya mau jadi dokter lagi. 3 kali saya daftar pak, enggak lulus-lulus. Demi Allah, 3 kali saya daftar, mau sekali saya jadi dokter, enggak lulus. Temanku lulus. Dia tugas sekarang di Kepulauan Aru. Sebelum COVID mau lebaran saya telepon. Pak dokter, pulang ke lebaran? Tidak. Rugi-rugi itu pergi cari uang jauh-jauh dan lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket ustaz. Kalau saya berempat pulang dengan anak istriku, bisa sampai 5 juta, 50 juta PP tiketku saja, ustaz. Belum lagi oleh-oleh. Dalam hatiku, alhamdulillah.
Untung saya tidak jadi dokter. Kenapa? Tidak pernah kakusin soal tiket saya, Pak. Mau mahal, mau murah, tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang belikan? Pak Kapolres. Hebatnya lagi, bos, jadi ustaz, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya kalau kalian nanti pilkades kalah kok, berarti siap kok, Allah siapkan kok uang yang banyak. Jangan kok ribut, sudah di situ takdirmu. Biar kok kerasa kerusuk, kok tanya dan lemu, tidak mungkin kau menang. Tapi kalau kau menjadi pilkades, kau baik datang silaturahmi, kau berikan orang baju, jangan kau yang mahal-mahal karena bisa kau ditangkap masih namanya mani politik. Yang murah-murah mah yang tak 5 ribu. Kau juga orang rakyat, kalau nak kasih kau orang ambil, jangan kau bilang nih baju mas Empo, ambil saja. Lalu sudah itu pilkada selesai. Kalau kau baik caramu, seluruh uangmu, seluruh tenagamu, seluruh sosialisasimu, seluruh menyapamu, seluruh kau stiker-stiker, kalau niatmu baik, itu jadi pahala. Tapi kalau kau menghalalkan segala cara, nyogok kiri kanan, memfitnah lawanmu, menjelek-jelekkan lawanmu, untung kalau kau menang. Kalau kalah, dua rugimu, bertumpuk dosamu, lalu kau kalah pula. Sudah dapat sangka kau saja, optimis menjalani apa yang kamu hadapi. Sekarang bagaimana supaya bisa menang, Ustaz? Pak, kenal Rasulullah. Kurang apa itu jahatnya itu masyarakat jahiliyah? Masyarakat jahiliyah, Pak. Tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Begitu jeleknya itu masyarakat waktu itu. Tidak ada yang namanya keadilan. Tidak ada yang namanya hak asasi. Perempuan jadi sampah. Perbudakan, bergaya hidup. Orang kaya dimuliakan, orang miskin diinjak-injak. Siapa yang diutus Allah memperbaiki masyarakat jahiliyah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 23 tahun bisa mengubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Apa modalnya? Dia berhasil 23 tahun. Padahal tidak ada APBD-nya. Tidak ada tim suksesnya. Tidak ada partai pengusungnya. Tidak ada cukongnya. Tidak ada kabinetnya. Berhasil. Apa sebabnya? Pertama, sejak muda disebut Al-Amin, yang terpercaya. Jadi kalau kau mau menang, modal utamamu dipercaya ke orang. Kalau kau tukang tipu, lain kau bilang, lain kau lakukan. Nabi lor di kampungku, Pak Kapelat Talang, Pak Bote, mana orang percaya? Kau kasih uang, apa masyarakat bilang? Ambil uangnya, tolak mesunya. Pertama modal, dipercaya dulu. Bagaimana kau mau dipercaya? Istrimu ajak kau tipu. Alasan rapa. Ya pergi merapa. Bagaimana orang masyarakat mau percaya kamu? Bagaimana masyarakat mau pilih kamu? Nah sama istrimu ajak kasar. Apalagi kalau sama masyarakatmu. Tidak mungkin kau bisa terpilih kalau orang lihat istrimu kau sakiti, istrimu kau nodai, istrimu kau hianati. Orang bilang, istrinya saja nak kasih gitu, apalagi nanti kita kalau dia sudah jadi pejabat. Maka pertama, apa? Dipercaya. Yang kedua, rahasia Nabi. Akhlaknya baik. Maka sing ampe-ampenya. Bapak tahu enggak akhlak Nabi? Itu akhlak Nabi, kalau ketemu orang, tidak pernah Nabi dulu kasih tangannya. Tidak pernah sahabat dulu kasih tangannya, enggak. Pasti Nabi dulu kasih tangannya. Kita jabat tangan, oke. Akhlak Nabi, tidak pernah beliau jabat tangan kecuali senyum ke orang, dia pandang matanya, senyum. Kalian menerima jabat tangan, tapi sambil terima telepon. Yo. Itu tidak beradab. Nabi kalau jabat tangan sama orang, dia pandang matanya, dia senyum, lalu berselawat, nanti dia lepas tangannya ketika sahabat itu melepas tangannya. Tidak pernah. Kita biasa baru calon kepala desa jabat tangan. Kira kok? Ahlak.
Tahu lagi akhlak Rasul. Tidak pernah kasar bicara. Apa yang mau dicapai dengan kasar bicara? Maka Bapak kalau mau menang, tunjukkan akhlak mulia. Akhlak mulia itu tutur kata baik. Nabi kalau dipanggil dari belakang, misalnya saya dipanggil sama Pak Kasmidi, dasar balik biasa begini ya. Iya Pak Wakil. Nabi tidak. Kalau dipanggil dari belakang, beliau alahkan semua badannya. Iya. Yeah. Kalau menunjuk, tidak pernah nunjuk begini. Di sana. Nah, Nabi katakan, sana. Kalau Bapak pakai akhlak Nabi, Pak, biar tidak ada uangmu kampanye, menang kok. Tapi kan kamu kasar. Mulut kotor. Sudah. Oh, ada tuh calon perempuan. Ada. Kelemahannya perempuan Pak Gosi. Kalau ibu mampu kendalikan ini mulut, aman. Cuma kan itu kelemahannya perempuan. Nabi sendiri akui kelemahannya perempuan itu sehingga gampang masuk neraka. Satu, dia lawan suaminya. Dua, mulutnya suka Gosi. Cocok ya? Istri begitu. Masya Allah Pak, istriku saya. Kalau muka keluar, saya biasa malu-malu sama tetangga. Nah cium kak Pak. Woi, nah lihat itu kan sahur. 5 kali ciuman Pak. Nah cium ini mataku. Jidat dia cium, dia cium. Masya Allah. Pernah jaga dicium istrimu kalau keluar? Tiga dulu, lima kok. Masya Allah, itu mamaknya cek di rumah. Tidak pernah rasanya saya keluar rumah kecuali dia antarkan sampai di mobil. Sampai di mobil, jabat tangan. Jabat tangan itu begini Pak. Baru dia usap dadaku. Ridai saya Ustaz. Ridai saya Ustaz. Baru dia cium. Masya Allah. Kenapa begitu istriku? Karena saya juga hargai dia. Tidak pernah ada rahasia kecuali HP. Kasusatong kita kalau ibu selalu kamu periksa HP tak? Kada tong itu namanya seledin-seledin. Ada temang SMA tak barangkali baku curhat-curhat. Kan tidak offside ji. Tapi itu perempuan biar SMS atau WhatsApp salah kirim. Oh, nasidam maki sini. Siapa ini? Ada di sekolah siapa ini? Teman, tidak jelas ini siapa. Apa saja dipalsukan namanya. Kutulis di situ, penjual batu bata. Tiba-tiba ada telpon. Ustaz, ada telpon. Siapa sayangku? Siapa namanya? Penjual batu bata. Saya harus kuasai perasaan. Tenang. Karena kalau panik, nggak curigai, Kak. Oh, penjual batu bata. Tagihan itu, sayang. Jangan diangkat, Ki. Aman. Karena perempuan paling takut tagihan. Aman, Mak. Suatu ketika saya pulang ceramah, haus. Sayangku, bikinkan sedikit dulu teh hangat. Nabi bilang, saya lagi ajar ngaji cek. Sudah, bikin maki sendiri. Saya, mana gula? Ada gitu di toples tertulis. Saya kasih ini tulisan, gula saya ambil. Sudah begitu saya minum, asin. Kuperiksa toplesnya, tulisannya gula. Isinya garam. Saya kasih dia, sayang. Kenapa ini tulisannya gula, isinya garam? Nabi bilang, HP tak juga, lain kita tulis lain isinya. Salatullah, salam. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi resep supaya Bapak bisa menang, satu, kampanye dengan akhlak, tutur kata yang baik. Dulu waktu saya ikut pilwali Pak, saya tahu ini calonnya beda, tapi saya tetap datang. Kan 10 pasang calon waktu itu, 10 pasang. Saya datang, saya sampaikan apa maksud dan tujuan saya. Kenapa Ustadz mau masuk ini? Saya jelaskan. Nah. Sudah itu, akhirnya dia bilang, Ustadz, sebenarnya sudah miku janji calon nomor 5.
Tapi di sini anakku ada tiga. Eh baik Ustaz, di sini ada lima suara. Itu yang sudah terlanjur ku janji, saya coblos. Anakku yang tiga kesuruh pilih Ustaz. Kenapa? Karena dakwah dengan akhlak. Coba kita datang dengan akhlak. Saya tidak haruskan pilih saya. Saya coba kita pikir Pak, ini program-program tutur kata yang lembut, sopan santun. Sudah itu, cara kedua tiga, doa kepada Allah. Doa kita. Doa, lebih baik berdoa daripada masuk. Doa apa? Doa menampil kades. Ya Allah, berikan saya kemenangan. Itu doanya. Tidak harus ke sana. Daripada kau dikasih japi-japi. Ini anunya ini. Sini panggil dia dulu, bungkus ini Quran. Baru ikat kau di sini. Kalau pergi kau nanti menghadap ke timur, pergi ke pantano. Itu syirik. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Berdoalah kamu setiap lima waktu. Itu yang standar. Karena lawanmu pasti juga berdoa. Maka supaya kau dapat perhatian khusus, ada fasilitas khusus kau harus pakai. Apa? Tahajud. Tahajudku. Bangun tengah malam, sholat hajat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tidak ku tahu niatnya Ustaz. Usalli sunnatal hajati, rakaatain lillahi ta'ala. Itu bahasa Arab. Saya tidak tahu bahasa Arabnya. Bahasa Bugis maka. Wakatnya masampajah hajat. Dua rakaat sunnah irisisi kulillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu Ustaz. Ambil kau cara praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, solat hajat kena. Allahu Akbar. Jangan kau ketawa serius kah ini? Ini cara mainnya ketawa ini. Sudah itu dua rakaat ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Sudah itu berdoa maku. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab, Bapak tidak tahu artinya, salah-salah ucap, berdaru. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini Bapak ini? Dia minta supaya menampil kades, ternyata dia minta doa minta hujan. Bingung di malaikat, lagi bulu lagi hati. Boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang aku mau. Saya tidak tahu menyusun kalimat, tapi engkau sudah tahu apa yang aku mau. Tapi engkau tidak permintaan. Sudah. Ibu-ibu juga, kalau lagi masalah kau sama suamimu, tidak tahu kau bahasa Arabnya, kau mau supaya suamimu baik, kau berdoa, menangis kau saja depan suamimu, Allah sudah tahu apa maksudmu. Kita sinar. Allah tahu, oh, selingkuh suaminya itu. Tidak mesti bahasa Arab. Ya. Kau ucapkan, sudah itu, ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Kenapa paling ada diusap-usap begini, Ustaz baru kasih begini? Ah, itu tambahan. Boleh jadi tidak ada. Kenapa ada di muka Ustaz? Kan lebih-lebih nyambung. Masa kita berdoa, amin ya rabbal alamin. Kan tidak nyambung. Ya doa, minta kepada Allah. Jangan puas lima waktu. Sudah salat subuh, sudah salat duhur, asar. Lawanmu juga itu. Tapi kau bangun salat tahajud. Ketika lawanmu, lawan tandingmu dia tidur, Bapak bangun salat tahajud. Sudah itu tawakkal ilallah. Berserah diri kepada Allah. Kalau tidak dikabulkan, sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Kala ini nanti ikut sikor, lima tahun yang akan datang siewa sikor. Kalau umur panjang, kalah lagi, lawan kau lagi nanti. Ada orang tiga kali baru menang. Ada orang berdoa. Pak, doa itu memang perlu waktu. Tahu Bapak, Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa ketika diusir turun ke dunia. Berapa lama baru Allah kabulkan doanya? 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak. Berdoa saja usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Bayangkan. Dari 21 tahun, 80 tahun dia baru dikasih. Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kapan baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad. Ya Allah, kembalikan kiblat kami. Dari Mekah, pindah ke Palestina. Kembalikan lagi ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Itu Nabi. Baik agamanya, bagus akhlaknya, dekat dengan Allah, dikabulkan puluhan sampai ratusan tahun. Bapak, hari Jumat saja modalnya.
tukang tipu berdoa malam mau dikasih pagi, pret. Ya kok ketawa serius orang ini, bos. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terpenting dalam kita ini adalah ikhtiar. Percaya Tuhan sudah gariskan siapa yang menang di antara kalian. Kalau sudah kau pilkada dan menang orang yang kau lawan itu, datang kau. Selamat. Itulah jiwa besar. Selamat, Ki. Saya dukung apa programnya. Kata yang menang. Tenang, Mako. Uangmu yang habis itu, nanti saya ganti, saya kasih ke proyek penundukan langsung. Tapi kalau kau musuhi, sudah kalah, pucuk persaudaraan, nah musuhi kau juga, ada kau urus administrasi, nah persulit kau. Maka yang baik, begitu menang, tunjukkan deh sifat kesatriamu. Sudah kita tanda tangan, siap kalah, siap menang, maka selamat, saya dukung programmu. Ikan lele, ikan gabus, direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele, bos, adakah? Lama krek. Ibu bapak, pada akhirnya selalu pesankan dan ingatkan dalam hati, rezeki yang terbesar di antara kita Allah ciptakan kedamaian dalam negeri kita. Berapa suku yang ada di Kutai Timur ini, berapa bahasa yang ada di Kutai Timur ini, tapi dengan izin Allah, suku, bahasa, agama itu tidak membuat kita pecah belah, karena Allah membimbing kita menjadi umat yang satu, menjadi bangsa yang satu, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, yaitu Indonesia. Inilah yang kita pelihara. Tidak ada gunanya menampil kades kalau kita rusuh. Tidak ada gunanya semua itu, karena nikmat terbesar kita rukun dan damai. Maka seluruh calon kepala desa, kalau Anda pelihara itu, maka amal-amal di sisi Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ingin berlama-lama, tapi apa boleh buat, waktu jualah yang membatasi kita. Selamat mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang layak menjadi kepala desa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.